Seorang wisatawan asal Bogor hilang tenggelam di pantai pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi saat berenang bersama teman-temannya. Korban bernama Hasbi, remaja 17 tahun, asal Kampung Dramaga, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, yang saat itu berenang di pantai Istiqomah, pelabuhan Ratu pada pagi Rabu kemarin. Korban saat itu berenang terlalu jauh sehingga terhempas ombak besar. Saat kejadian, teman-temannya pun berusaha menyelamatkan korban, namun nahas tak tertolong. Tim sar gabungan yang dipimpin oleh Basarnas langsung melakukan pencarian terhadap remaja yang berstatus masih pelajar tersebut. Pencarian dilakukan dengan cara membagi dua SRU tim. SRU pertama melakukan pencarian di tengah laut menggunakan perahu jukung, dan SRO kedua melakukan penyisiran di sepanjang pantai Palabuhan Ratu. Untuk kronologisnya, korban bersama temannya pada pukul 05.30 pagi, korban berenang di pantai Stikoma, namun korban berenang terlalu ke tengah, temannya berusaha menolong, tapi tidak tertolong, namun korban tergelam dan hilang. Hingga Rabu sore korban belum ditemukan dan pencarian dihentikan sementara karena terkendala waktu dan cuaca. Insan Molonavirdaus, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat.